Berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Breaking news. PSSI resmi mengumumkan daftar 27 pemain Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga menghadapi Bahrain 10 Oktober dan China 15 Oktober 2024 ini. Kiper Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya, umur 22 tahun. Martin Paz dari FC Dallas, umur 26 tahun. Nadeo Argawinata, Borneo FC, umur 27 tahun. Sementara untuk back, Rizky Ridho dari Persija, umur 23 tahun. Muhammad Ferrari dari Persija, umur 21 tahun. Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, umur 31 tahun. Mesh Hilger dari FC 20, umur 23 tahun. Wahyu Prasetyo dari Malut United, umur 26 tahun. Jai Itses dari Frezia, umur 23 tahun. Asnawi Mangkualam dari Port FC, umur 23 tahun. Sandy Wells dari Cafe Wildhand, umur 29 tahun. Pratama Arhan dari Suwon FC, umur 23 tahun. Shin Patayama dari Kas Open, umur 26 tahun. Calvin Verdong dari Nijmegen, umur 27 tahun. Untuk gelandang ada Iver Jenner dari FC Utrecht, umur 21 tahun. Nathan Joe dari Swansea City, umur 22 tahun. Rizky Kamboya dari Dewa United, umur 28 tahun. Eliano Rechter dari Vecchiuzuele, umur 24 tahun. Marcelino Ferdinand dari Oxford United, umur 19 tahun. Tom Haye dari Almere City, umur 29 tahun. Egi Maulana Fikri Dewa United, umur 24 tahun. Witan Sulaiman dari Persija, umur 23 tahun. Untuk striker, Ragnar Oratmangun dari FC Dender, umur 25 tahun. Rafael Strike dari Brisbane Roar, umur 21 tahun. Dimas Derajat dari Persib, umur 27 tahun. Malik Rizaldi dari Persebaya, umur 27 tahun. Hoki Ceraka dari PSS Sleman, umur 20 tahun. Pelatih Shin Tae-yong. Jadwal pertandingan Bahrain PS Indonesia League di RCTI pada 10 Oktober 2024 dan China PS Indonesia League juga di RCTI pada tanggal 15 Oktober 2024. Tidak ada nama Justin Hubner dan Ramadan Sananta. Justin Hubner dikabarkan saat ini mengalami cedera, sedangkan Sananta tidak tahu.